Pakar pencetuskan Vino Astana Motors, Yevgeny Fedorov, mengungguli peringkat pertama saingan letua di Langkawi Al-Tidial 2020 di Kuching, Sarawak pagi tadi. Pelumba berusia 19 tahun dari Kazakhstan terpaksa ke garisan penawar dengan catatan masa 1 jam 51 minit 45 saat. Wartawan Hazrin Mubarak ada butirannya. Selepas 23 tahun, Sarawak kembali dipertandingkan sebagai laluan utama LTDL dengan kali terakhir dianjurkan pada 1997. Walaupun menampilkan laluan pendek sebagai peringkat pertama pada edisi ke-25 ini, ia tetap mencabar menerusi laluan Bengkang Bengkok menelusuri sekitar Bandar Kuching sejauh 85.6 km yang bermula dan tamat di Perkarangan Padang Merdeka. Majlis pelepasan 123 pelumba mewakili 21 pasukan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Melepasi zon 0 km, dua pelumba membuat breakaway awal menyaksikan Fedorov dan pelumba Thailand Continental Team Turakit Bun Ratanakorn meninggal jauh lebih 5 minit peloton belakang. Kedua pelumba terus melebarkan penguasaan ketika saingan berbaki 40 km sebelum Fedorov membuat penamat solo 3 saat mengatasi lawan dari Thailand itu di tangga kedua. Tempat ketiga dimenangi pelumba Sapura Cycling Team Ahmad Orken yang ketinggalan 1 minit 07 saat. Kejayaan Fedorov mengungguli peringkat pertama ini menyaksikan pelumba pelapis pasukan World Tour Astana Pro Team itu bolot 3 jersi utama iaitu hijau Raja Pecut, putih terbaik Asia dan kuning selaku pendahulu keseluruhan.